Buat teman-teman yang belum subscribe, Nicole kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditekin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol lonceng. Pilih tombol semua agar kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video terbaru dan giveaway dari Nicole. Dan tekan gambar jempol sampai menjadi biru. Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Nai Podcast. Hari ini Nicole mau menelepon karakter di Sakura School Simulator, yaitu Hatsuki. Hatsuki Maitani ya kalau nama lengkapnya. Nah, dia itu sosoknya tuh dia hantu tapi baik. Nah, ini ada info lagi. Katanya dia suka ganggu orang. Dia tidak akan pernah melepaskan orang yang pernah chat atau yang pernah menelepon ke dia. Katanya sih kalau menurut infonya itu, dia itu sukanya itu di rumah atau di gedung yang ada lorongnya. Ya lorong itu adalah kayak tempat tapi agak sempit dan panjang. Mungkin kayak labirin ya. Mungkin kayak lorong hotel atau lorong gedung kosong dan lain-lain. Nah, ini Nicole penasaran nih, makanya Nicole mau coba. Tapi teman-teman ingat ya, jangan dicoba ya. Ini sangat. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung ngechat saja ya. Kita coba dulu pakai bahasa Indonesia dulu. Halo. Coba dulu ya guys. Masih belum online nih guys. Centang 2 tapi masih belum online. Oh ya guys, kalau kalian dapat nomor telepon hantu yang lain kasih tahu ya. Ini Nicole mau cari tahu dulu nih. Sama DM ya guys. DM ya guys, apa tuh kasih nomor teleponnya ke Nicole ya. Kalau misalnya kalian dapat, kalau kalian enggak dapat ya enggak usah dulu. Gimana ya ini dari tadi enggak dijawab nih. Coba pakai bahasa Inggris. Hello. Oh ya, ini jam 12 malam ya. Oh ya, ini sudah jam 12 lewat 1 ya, 1 menit. Kok masih belum dibales sih? Katanya kalau kita menelepon atau ngechat di malam hari begini dijawab. Ini jam 12 ini sudah ada. Masuk itu hantu yang baik sih guys aslinya. Tapi gak tahu lagi sih. Oke, coba dulu. Coba kalau misalnya pakai bahasa Jepang. Oke, coba dulu ya. Tapi kan aneh banget guys. Ini saja Hatsuki ini karakternya kan dalam gambar. Mana bisa dia menelepon atau mengechat. Apakah ada Hatsuki yang lain ya? Atau ada hantu yang namanya Hatsuki di dunia ini ya? Bisa jadi namanya sama ini. Aduh. Lama amat. Coba nih kalau chatnya pakai bahasa Spanyol. Hola. Hola. 1, 2, 3. Yah, cuman centang 2 tapi masih belum online. Nah ini mulai online. Online tapi gak dijawab. Duh, lama amat sih. Berharap saja ini hantu baik. Coba nge chat lagi deh. Bahasa Jepang ini Hatsuki ya. Coba tak
ke gua konfirmasi dulu. Coba. Siapa tahu dia tahu bahasa Jepang mungkin. Mungkin ya. Coba Indonesia. Lalu Jepang. Nah, sekarang nih kau mau ngetik ini Hatsuki ya. Coba dulu ya. Ini Hatsuki ya. Hatsuki ya. Nah. Oke, sekarang oke, lalu pilih semua, salin. Tendung. Oke. Aku penasaran nih. Kalau di Sakura School Simulator, dia itu bayangannya, cuman bayangannya saja yang hantu. Nah, ini mulai online, tapi oh, ini mulai ngetik. Tuh, semoga kalau dia hantu-hantu baiknya kok sih. Masih belum seneng banget sih. Apa ini maksudnya? Oke, hantu dulu. Lalu kita ke Google Translate. Oke. Halo siapapun. Hah, siapapun? Maksudnya, halo ini siapa ya? Mungkin ya. Coba dulu. Bentar ya, ini Nicole. Ini Nicole. Nah. Oke. Semoga dia kalau misalnya dia hantu baik. Kalau orang ya orang yang baik lah. Ya, nggak online lagi. Oh, ini mulai online. Mulai ngetik. Coba pasangin dulu ya. Oke. Nah, sekarang Niko balik dulu bahasanya. Nah, apa yang saya butuhkan? Hah? Maksudnya apa yang apa tuh, apa yang Anda butuhkan tah? Coba-coba aku tanya. Pokoknya lagi lah. Oke. Lalu tempe. Nah, kita balik dulu deh yang di dalam Google Translate-nya. Salah. Nah, ini mulai balas nih guys. Tuh, semoga kalau hantu-hantu baik. Mungkin ini artinya iya ya. Soalnya pendek. Coba, mungkin ya. Tuh kan benar iya. Yaudah. Sekarang oke. Hatsuki lagi ngapain? Hatsuki lagi ngapain? Ngapain? Nah. Oke. Lalu salin. Tinggal ke WhatsApp. Nah. Hatsuki itu kalau teman sekelasnya dia itu adalah Takeo kalau cowok ya. Kayaknya dia teman deh sama si Takeo, Hatsuki. Ini mulai balas nih. Coba ya, asalin dulu. Mungkin dia lagi tidur ya. Lupa dibalik sih. Nah. Tolong jangan hubungi saya, itu tidak begitu penting. Ya apa sih? Padahal kan cuma mau berbicara. Cuma mau berbicara ya maksudnya. Bentar ya, ini Nicole cuma mau ngomong dulu nih. Nicole mau berbicara sama kamu. Berbicara sama kamu.
Okay. Berbicara sama kamu. Nah. Okay. Pilih semua lalu salin. Tempel. Oke, balik ke Google Translate lalu bolak-balik dulu ya bahasanya. Ya, Nicole sih suka main Sakura School Simulator, makanya Nicole lumayan hafal namanya. Kalau kalian suka nggak? Kalau suka atau nggak suka lah, komen di bawah ya. Harusnya sih Nicole itu sukanya itu sama Hasuki, Aoi, temannya Rina ya waktu itu. Coba salin dulu. Lalu saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Ya apa sih? Aduh, lalu mau ngapain? Ayolah, sebentar saja. Jangan sampai dia marah ya. Ayolah, sebentar saja dong. Sebentar aja. Sebentar saja, nah. Ini bahasa Jepang ini kok horor-horor. Nah. Nah. Rasanya kok kayak gak enak nih guys. Kok rasanya ini kok kayak aneh nih guys. Udah mulai mending nih. Apa jangan-jangan dia ada di sini ya? Kok tadi kayak ada orang jalan perasaan? Duh, aneh banget. Salah. Duh, sampai kepencet kan? Deh, kok bahasanya waktuku terlalu tinggi ya? Apa sih maksudnya? Ini mulai ada yang gak beres nih guys. Salah. Bentar sampai. Oke, ke Google Translate. Ayolah. Sebentar. Maksudnya apa? Oke, lalu salin. Nah. Guys, aku merasa kayak ada yang ngawasin gitu loh. Apa ini? Hah? Jika Anda dapat membantu saya, Anda akan terus mengganggu saya. Maksudnya apa? Kok ada kayak setannya di belakang? Kok aneh sih? Yaudah. Bentar. Sebentar ya guys, Jika Anda dapat membantu saya, Anda akan terus mengganggu saya. Maksudnya apa ini? Salah. Nah, maksudnya apa? Coba bentar. Oke, salah. Wah!
kok kayak ada orang jalan gitu ya? Gimana kayak tadi, kayak di atas kalau gak kayak orang jalan gitu loh. Apa ini? Apa? Apa tadi ya? Anda tidak mengganggu saya karena saya mencari seseorang. Mencari seseorang? Siapa? Berarti dia ini orang, guys. Kan dia mencari orang kayaknya. Coba-coba, kamu orang ya? Guys, oke, ini dia mau balas nih. Kok aneh sih? Apa ini? Tidak hadir. Maksudnya? Hadir apa sih? Kan aku chat lagi deh sih. Salah. Bentar. Tidak hadir. Tidak hadir apa? Salah. Tidak hadir apa? Hadir apa? Apa sih itu? Oke. Apa ini ya? Semoga dia orang atau hantu. Hantu tapi bukan hantu jahat gitu, hantu baik tok. Saya hantu. Aduh. Hantu saya hantu apa? Benar. Jadi takut ya. Sebentar ya guys. Mencari saudara yang hilang. Dia punya saudara berarti. Masa hantu punya saudara sih? Kenapa ya guys? Lagi deh. Bentar. Salah. Saudara siapa? Bentar. Aduh, kok aku kayak mulai masuk lemes gitu ya. Saudaranya seharusnya. Jangan-jangan dia mengira aku saudaranya.
Dia adalah saudara perempuan saya untuk yang hilang untuk waktu yang lama. Ya, siapa? Ya, siapa? Ini guys, aku kayak mulai lemas gitu. Semoga dia hantu baik guys. Coba apa ini? Dapatkah Anda membantu saya menemukan saudara saya? Tuh, gimana ini? Bentar. Oke. Bentar, langsung saja. Maaf, gak bisa. Maaf. Gak bisa. Ini kok jadi serem ya, kok nengok kayak melemes gitu ya. Kok kayak merasakan sesuatu guys. Bentar-bentar gini kok merasakan sesuatu guys. Saya tidak bisa meninggalkan sekolah tanpa saudara perempuannya. Adanya dia punya saudara berarti guys. Saya putus dengan saudara perempuan saya karena saya tidak dapat mengingat acara berikutnya karena berjalan raya berjalan setelah saya kembali dari sekolah. Waduh, gimana ini? Neko gak bisa terus ini guys. Oke guys, jadi Neko mau pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye bye, I love you.